aku ya nanti ya timbulin di pojokan ya. Aku untung kan suka kamu bilang loh. Iya, untung kamu bilang. Nanti aku nimbul di pojokan. Nanti aku nimbul di pojokan ya guys. Nanti aku nimbul di pojokan. Waduh. Kan kena. Aduh. Cushionnya keren. Iya, aku sama kamu aja Kufra. Wah, langsung aja diseruduk sama itu ya. Aku langsung alti aja. Wah. Boom! Iya, matikan semua kalian. Wah, godlike. Ah, aku mati. Ah! Aku sakit. Sakit itu Pak Hero-nya dibunuh aku tadi. Makanya jangan membunuh-bunuhan, mendingan selamat. Iya. Mundur. Gusi. Ya, Gusi nih. Apa? Namanya Gushon. Oh, Gushon. Oke. Kak Cole ditinggal. Cole tadi dari tadi enggak Enggak on. Jadi kita duluan. Maaf ya Cole, nanti habis ini ikutan. Oke dong. Masa enggak yes. Oke. GS, GG ya. Satu GG, satu GS ya. Satu gigi, satu gusi kan. Bener toh. Aduh, ngebacot apa kan ya. Aduh, langsung aja kita ke tengah lagi. Di situ di deket Lord ini ada Hellcat nih ya. Ada Kufra, ada Gushion, ada Lisley dari tim kita ya. Dari tim musuh itu ada Johnson, ada Uranus, ada Dairot, ada Bruno, bukan Bruno Mars lo ya. Ada Aldous. Kalau Bruno Mars itu penyanyi guys, bukan hero game. Wow. Kaget aku guys, kirain aku siapa tadi. Serang Lord, jangan dong. Yeay, ada mukanya kayak Yvia di layar sekarang. Wah. Setelah menyeting cukup lama gara-gara trouble dikit ya. Aduh. Akhirnya aku muncul guys. Siapa yang kangen? Iya. Iya, tapi aku enggak ada. Memang aku enggak mau muncul. Nanti kalau aku muncul main cantik-cantikan sama kayak Yvia. Kalah saingan ya kan? Ayo mana nih di live chatnya? Silakan yang mau mungkin mau kirim salam ya buat. Aduh, aku jadi enggak fokus kan. Ya biar aja kak, kita gangguin aja di berkala. Jangan gitu dong Pak Produser. Nanti aku kalah, aku disalahin sama teman-temanku guys. Jangan gitu. Wah, itu Halkan sudah membuat awan hitam. Iya, aku bunuh kau. Hai, selamat pagi Rizky GG. Iya, hadir kak, aku langsung aja. Ih, kayak dia teriak-teriak mulu ya. Sakit guys aku. aku kangen. Aku juga kangen kalian guys. Sarang heo. Itu kayak lagu apa ya? Cinta padamu. Oke. Okay, gini miring palanya kan. Juga ada Mr. X. Aku mau main kak. Oh, jangan jauh-jauh kau, ya. Kau sudah balik sekolah atau gimana kau? Kau tuh masih di kelas 5 SD ya kau? Mr. X, nanti kau dimarahin mak kau. Tapi kalau kayak gitu kan dia salah satu bibit, siapa tahu kedepannya dia jadi pemain pro, mengalahkan kayak dia di setiap pertandingan. Aku tuh selalu kalah guys kalau main sendiri. Aku tuh nggak bisa menang, aku tuh noob guys. Ya kalau main sendiri nggak ada lawannya, gimana kayak dia ya? Aku juga nggak mikir tuh main sendiri nggak ada lawannya. Lawannya komputer, biar aku menang terus. aduh, ini ada siapa lagi? Oh masih ada Henry Gamers, GS-nya MPV. Gusi ya, Gusinya MPV ya, Gusi tuh. Oh iya, yang atas apa yang bawa Gusinya? Itu udah di. Pak Produser nggak tahu ya, yang Gusinya yang mana? Itu Gusinya itu yang pakai itu loh, yang namanya yang jago tuh loh, itu Gusi itu namanya. Oke. KFF jam berapa kak? Rizky juga. KFF nanti jam 1 Rizky. Jam 1. Kemarin kamu kenapa keluar? Udah kita undang main, kenapa kamu keluar? Ketahuan gurunya. Nah, enggak ya. Iya tadi ada yang mau ikut main, tapi ini apa namanya? Gurunya udah masuk kelas, jadi dia enggak jadi ikutan main. Wow. Kamu ya. Aduh tolong dong, ini jangan nelpon dulu woi. Jangan dong, jangan telepon. Kalau bisa langsung aja SMS yang banyak itu ke dia. Ada notifikasi. Nambah nge-lag dong Pak Produser. Oh jangan. Tapi biarin aja sobat sahabat Unipin yang menang, KWP yang menang. Aku agak ini sih. Kenapa? Aku mendukung timnya sahabat Unipin. Jangan gitu dong. Ayo. Ini iya langsung aja kita ratakan. Wow.
Iya, saya pencet tombol. Iya. Agak lucu ya sambil main sambil ngetik-ngetik ya. Sambil ngetik-ngetik apa, Bang? Ini main, lo bukan ngetik-ngetik ini. Aku di sini. Aku di sini dan kau di sana. Halah. Asik, itu dia skornya, silakan dibaca sendiri. Hai. My love is forever.